guna dalam masa sebulan je masa tu. And then saya stop guna Kalish. And then saya macam dah penat try produk lain, saya datang balik ke Kalish ni. Dekat IG, sebab dekat Instagram saya selalu cari macam solution. Macam kalau saya nak hilang deep scar saya kan, tapi saya tengok semua macam makan kos RM2,000 lebih kan. And then bila saya selalu search pasal tu dekat Insta, yang Kalish ni dia macam auto keluar dia punya iklan. So saya ada masalah jerawat, eh. Lepas tu deep scar dan luka berlekuk sikit. Saya start guna tahun lepas, bulan Jun macam tu, tapi saya guna dalam masa sebulan je masa tu. And then saya stop guna Kalish. And then saya macam dah penat try produk lain, saya datang balik kali ni. Ni baru bulan tu lah, pakai apa tu, cuci muka tu lah dengan krim. Ni botol untuk cleanser, saya baru pakai botol yang kedua. Yang krim tu sebab guna malam je, jimat so guna sikit-sikit. Baru satu lah, tapi so far sekarang macam rata lah, tapi tidaklah rata sebenarnya sebab baru je pakai, belum sampai masa lagi ya. Minyak kurang. Bila bangun tidur tu dia tak nampak berkilat dalam muka tu. Ada still ada tapi kurang lah. Memanglah tak sepenuhnya recover, tapi like, macam bila tengok tu nampak bersih tu, muka saya hilang jerawat, parut pun hilang lah. Saya dah bersyukur lah. Dia punya texture dengan bau bila cuci muka tu. Saya suka dua benda tu lah. Kalau masuk yang kali ni, ni kali ketiga pembelian lah Kalish. Saya memang show sangat-sangat dekat orang yang ada masalah kulit berminyak, ada masalah jerawat dengan parut. Saya show sangat guna. Untuk starting pun at least guna cleansing dengan dia punya cream pun dah mantap. Cukup lah orang cakap.